semua. Saya Eka. Makanan kegemaran saya, ha, nak tahu tak? Nasi lemak. Kalau ikut hati saya nak makan nasi lemak setiap hari, jam dan saat. Tengok nasi lemak ni. Sedapnya bau. Bestnya. Wah, hari ni nasi lemak lagi. Sedapnya. Eka, tak bosan ke makan nasi lemak setiap hari? Macam mana boleh tak gemuk? Nasi lemak memang power. Kalau ikut aku, pagi, petang, siang, malam aku nak makan nasi lemak. Hai, makan ni memang tak boleh diubah. Tapi sedap bau nasi lemak kau tu. Okey semua, memandangkan kita sedang belajar tentang habitat tumbuh-tumbuhan, saya nak bawa kamu semua mengeksplorasi sendiri tumbuh-tumbuhan di dalam persekitarannya yang sebenar. So, pada hari Sabtu ni, kita akan beramai-ramai menaiki bas ke hutan Rimba Permai. Wah, kita nak pergi lawatan ke cikgu? Seronok-seronok. Ya, betul. Kita akan bertolak pada hari Sabtu ini. Jadi, hari ini saya akan adilkan surat kebenaran waris kepada kamu semua. Jangan lupa serahkan kembali kepada saya esok. Baik, Cikgu Laila. Wah, Ibu, sedapnya bau nasi lemak, Ibu. Ish, kamu ni, Eka, tak bosan ke makan nasi lemak setiap hari? Taklah, Ibu. Sebab memang favorite, kan? Oh, ya. Jangan lupa ambil surat kebenaran untuk Cikgu Laila tu. Ibu dah tanda tangan dah. Terima kasih, Ibu. Saya Ibu ketat-ketat. Ada-ada je kamu ni, Eka. Ya, sila masuk. Assalamualaikum Cikgu Laila. Ni surat kebenaran waris untuk lawatan kita hari Sabtu ni. Okey, terima kasih Eka. Kita jumpa Sabtu ni ya. Eh, kamu dah bagi ke surat kebenaran dekat Cikgu Laila? Tak sabar betul ni. Cepatlah Sabtu. Aku pun tak sabar nak kemas beg ni. Itulah, tapi apa-apa pun, jom pergi rehat nasi lemak makcik Mila sedang menanti. Ha, Eka, makcik Auda. Siap nasi lemak satu. Apa lagi yang Cikgu Laila suruh bawa? Buku nota jangan lupa. Pen untuk catat nota juga tau. Ha, tu paling penting. Makanan ringan, makanan ringan. Aku pun dah siap semua. Agak-agak ada tak nasi lemak dalam hutan? Kalau ada, memang best lah. Okey semua, sebelum kita pergi, semua dah ada ke di sini? Okey, hati-hati ya dan pastikan kamu tidak pergi jauh dari kumpulan kamu. Weh, korang. Ni baru adventure betul-betul. Hati-hati. Banyak dahan pokok yang besar-besar ni. Weh, macam kita dah sesat je ni. Fuh, ada salji lah. Wah, hebatnya. Jom kita cuba cari jalan yang benar. Kebenaran tak pernah salah. Jom-jom, nanti diorang semua balik. Kita kena tinggal pula. Kita kena berhati-hati. Jangan sampai terjatuh dalam sungai ni. Eh, kamu bertiga ni risau, cikgu. Maaf, cikgu. Kami asyik sangat melihat tumbuhan dan mengambil nota. Okey, tak apa. Yang penting kamu dah ada di sini dan selamat. Okey semua, jom kita berkumpul. Kita naik bas dan pulang ke sekolah. Pengembaraan kita ni buat aku lapar lah. Cikgu, tak ada ke gerai nasi lemak? Eka, nasi lemak lah.